Mas, emak juga mau pulang aja dah. Pulang gimana sih, Mak? Kamu belum sembuh, belum sehat. Udah sembuh. Ya Allah, gimana ini? Buat bayar ongkos perawatan emak, belum terkumpul. Karen! Siap! Semuanya tidak ada apa. Sekarang kita bikin pesta besar-besaran. Pesta untuk? Untuk kesembuhan dari penyakit. Pesta yang paling meriah, pesta yang belum pernah ada sejak Gatraya. Betul. Mungkin hebat? Hebat lagi. Oh ini Pak, ini semuanya sudah ada yang bayarin Pak. Siapa Pak? Atas nama Ibu Mira Pak. Subhanallah, Bu Mira selalu berada di depan aku. Bu Mira selalu bisa memenangkan simpati emak dan Bang Abbas. Hei Bas, apa kabar? Bang Yes? Dengar-dengar kamu itu sudah dapat kerjaan. Ya abis gimana lagi Bang Yos? Saya pengen banget naikin haji mak saya. Jadinya saya harus cari duit dari segimanapun. Ingat Bas ya, segala sesuatu itu berangkat dari niat. Ya. Niat yang tulus, yang ikhlas, ya untuk kebaikan. Ya. Tapi tetap harus semangat dan kerja keras Bas. Insya Allah Tuhan akan memberikan jalan. Eh Bas, kamu tahu nggak? Bang Yos ini dulu lebih sengsara dari kamu. Bisa seperti ini, ya? Jadi kamu jangan pernah kendor semangat. Iya, makasih nasihatnya, Bang. Oh iya, Bas, sekali lagi, tetap semangat. Iya, Bang. Bang Yos. Tuh, ini mau taruh di mana ini? Kalau diikat di depan, gak mungkin. Nanti lampunya nyala, gak kelihatan. Ya dari sana, gak bisa lihat motor Tejo. Aduh, mumet ini Tejo. Ya wes toh, taruh sini aja. Kang. Astagfirullahaladzim. Kom, ini gak salah apa, Kom? Mau taruh di mana ini, Kom? Aduh, Mas Tejo jadi bingung ini. Tapi Pan, ini harus kita bawa pulang, Kang. Mas Tejo. Tekokom. Eh, Bang Yos. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Yos, gak mudik, Bang. Akang, ih, Akang teh kumaha sih? Malu-maluin kokom wae. Bang Yos teh rumahnya teh di dieu, Jakarta. Alah, hei, Mas Tejo, Tekokom ya. Mau pulang kampung naik motor tuh boleh-boleh saja. Tapi yuk, jangan kayak begini ini. Ini kan merepotkan Anda berdua, berbahaya lagi nanti. Ini atuh Bang Yos, kenapa kita teh bawa banyak? Soalnya teh pengiritan, jadi teh harus dibawa. Pengiritan itu bukan barang haram, Teh. Tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan jiwa sendiri dong. Waduh, jadi malu iki. Ya, beginilah Bang Yos. Kalau mau pulang kampung, mau mudik. Ya sudahlah. Yang penting kalian nanti hati-hati di jalan, ya patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau lelah itu berhenti, banyak sekali tempat peristirahat disediakan di sana ya. Tapi sebaiknya lebih baik jangan pakai motor lah kalau pulang kampung itu. Ini yang nyuruh nih. Akang, kita tentu aja duit, nak. Ya wes kalau begitu, Mas Tejo mohon izin, ya. Bang Yos. Tekokom. Nanti kalau pulang, jangan bawa kerabat, jangan bawa kawan. Jakarta ini sudah penuh, sudah sesek. Ya, mending kalian itu bangun itu desanya sendiri-sendiri. Biar orang desa itu bangga tempat kelahirannya. Begitu. Aleh, ini teh gimana ya? Padahal banyak banget yang pesan pembantu sama Kokom. Ya, Kokom juga mau pulang kampungnya, Bang Yos. Mari. Gak apa-apa, silakan. Ya. Mari, Bang Yos. Akang, kumaha atuh ini motornya? Maaf, salah. Hati ya. Siap. Pergi dulu, Bang Yos. Iya. Akang! Alus, si Akang teh kumaha, Bang Yos? Goodbye. Oh, berat ini atuh, Kang. Aduh, gimana sih naiknya? Permisi, Bang Yos. Aduh. Gimana beli baju lebaran malam-malam ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, susah sweet. Wah,
ke Juanda beli kaos, ketemu tukang skuteng. Eh, ada Bang Yos yang ganteng gitu loh. Siapa kamu? Zaki ya? Zaki Bang Yos. Ya Allah. Apa kabar Bang Yos? Aku panggilin sama kamu, kamu udah berubah sekarang ya. Alhamdulillah. Nah, syukur lah. Gimana orang tua kamu? Sehat alhamdulillah. Nama Ija ada di rumah Bang Yos. Tuh, salam ya dari Bang Yos ya. Iya, salamnya udah habis Bang Yos, tinggal lengkuas sama jahe. Iya Bang Yos. Waduh Bang Yos, ganteng banget. Persiapan takbiran masyarakat sudah siap. Don't worry, be happy. Now is my happy now. Nah, gitu Bang. Pokoknya semua lingkungan aman dan terkendali. Betul sekali. Ingat Pak RT ya, siapa yang bertanggung jawab keamanan, keselamatan dan kenyamanan wilayah ini? Ya masyarakat itu sendiri kan. Itu ya tinggal sendiri yang tanggung jawab gitu ya. Ya udah pasti lah. Ya. Tenang aja Bang Yos. Ya. Pokoknya kalau masih ada Rasid Al-Kepret Saik, lingkungan di sini nih aman terkendali 50 jam. Beres. Nanti tidur dong ente. Ngotot. Ya sudah aku pergi dulu ya. Bang Yos, dulu ngapa? Buru-buru amat sih. Nih, ada pesan buat Bang Yos nih. Apa tuh? Laju-laju perahu laju. Ajunya sampai ke Surabaya. Boleh lupa kain dan baju, jangan lupa kepada saya. Jalan-jalan ke Bekasi. Apaan tuh? Permisi ya. Oh yes, dulu. Jangan dulu. Jalan-jalan ke Bekasi. Ya udah sih. Ya udah yang ikut. Saya boleh ikut. Ya. Alhamdulillah. Bang Yos, ya. Awas dompet. Awas dompet. Jalan memaling bahaya banget, mending dompet ya. Baju-bajunya dicolong. Kedalaman doang enak dilihat. Musik. Kalau batik udah gak kepake buat Zaki ya. Boleh. Alhamdulillah. Gak khawatir, itu kecil lah itu. Iya. Kalau gak batiknya kancingnya juga boleh. Dari mana mau kemana Bang Yos? Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau cari makanan untuk buka puasa. Oh. Itu yang sebelahnya paling juga numpang makan tuh. Maklum deh orang Kismin. Enak aja ngomongnya, sungguh terlali. Oh iya. Bang Yos, kalau mau buka puasa, mendingan beli makanan di mall. Di samping bersih, rasanya juga kuenya enak-enak. Bu Aja, Bang Yos beda sama Bu Aja. Bang Yos ini orangnya merakyat. Emang Bu Aja, pilih temen aja mesti milih-milih dulu yang kaya. Orang kaya gitu loh, biarin aja maunya gue. Emang gue pikirin gitu loh. Ini bener juga tuh apa yang dikata si Jaki tadi. Ya udah kalau begitu deh. Cuman yang penting jangan beli makanan di warung yang sono no pojokan tuh. Yang rumahnya jelek, kismin, udah gitu cita-citanya setinggi langit, mau ke Mekah segala. Aja Ida. Saya memang mau ke sana, mau beli gado-gado. Ini puasa terakhir, saya ingin ditutup dengan makanan gado-gado. Oh, saya juga pintar bikin gado-gado lebih sedap dari orang-orang. Dijamin nggak masuk rumah sakit. Kalau dia, insya Allah, gue nggak tahu. Jangan dengerin Bang Yos. Assalamualaikum, Pak Haji. Salam. Cahida. Bikin gado-gado. Paling bukan jadi gado-gado, semur baut jadi. Iya. Nyolong kita punya ngomongan. Amit-amit, dasar maling aja tetap. Sorry ya, kita bukan maling, copet, Mbak. Ini lu jadi gue beli baju yang... Nah, tuh Mak Ija tuh Bang Yos. Assalamualaikum. Mak Ija nih, Bang Yos. Mak Ija. Halo, Bang Yos. Ya, aku mau pesen gado-gado itu, Mak Ija. Masih inget aja sama gado-gado Mak Ija. Ya, inget. Ini kan aku paling suka, Mak Ija. Gado-gado, ketoprak, karedok. Itu makanan tradisional. Nggak boleh kita lupain, harus kita lestarikan. Benar tuh, benar. Iya, jangan gara-gara kita restoran
pesen salad lupa sama makanan tradisional. Setuju. Iya benar-benar. Pak Juju, emang lu ngerti salad? Kayak ketawa begitu. Ya ngerti dong, Ro. Itu kan makanan yang suka dimakan sama bule-bule tuh, yang sayurannya diguyur pakai yang putih-putih, lengket, kental gitu. Apa namanya, Zak? Norak banget, kagak tahu. Itu nama bumbunya itu masinis. Ya Allah, mayonnaise itu. Masinis lah yang nyetir kereta api. Dulu emang gitu. Ya, itu anak-anak sekarang tuh maica kayak gitu. Pedes ya? Ya, sedang-sedang, jangan terlalu pedes ya. Sedang mah. Kasih gula lagi, biar gak terlalu pedes. Masa sih Bang Yus mesen gado-gado mesi aja, kagak level amat. Waduh, Mi, pake bilang gak level lagi. Ingat, Mi, Bang Yus tuh dari dulu deket banget tuh ame orang yang level bawah. Enggak ngebeda-bedain status lagi. Emang kayak Umi. Bodo amat. Lu kenapa jadi nenir gue lo? Kayak gara-gara. Enggak sih. Udah lu buang. Udah. Enak aja sama lu. Jangan jatuh. Jalan-jalan ya gara-gara. Maafin saya jalan. Kuping ini jewer mulu lama-lama panjang nih sampai Monas. Alhamdulillah. Enak-enak kayaknya ya. Iya, gue sediain buat lo pade. Makan deh lo sekarang nih. Lo rasain, ah. Asal lo tahu aja, ini masakan gue yang masak. Tuh, begitu lo cobain, lo pasti ketagihan. Monas langsung kelihatan. Ha, saking enaknya tuh. Asal lo tahu aja. Terus, gue aja tuh jidat kenapa tuh sampai benjol begitu? Nih. Ini begini ya, ini kan gue lagi masak tuh. Minyaknya muncrat, plek kemari tuh. Begini deh, tuh, kenapa gue? Karena ngeberin lu pade, tau gak? Ya biar lu bisa makan ginian. Ya ampun, Bu Haja, sampai segitunya untuk menyambut kita ya? Sampai-sampai jidat dikorbanin. Makanya lu masih mesti bangga punya tetangga kayak gue nih. Orang kayaknya baik. Ya makasih ya Bu Haja ya, saya udah diundang juga kemari. Udah deh lo gak usah basa-basi. Mi. Iya bah. Jangan lupa tuh jidat lu kasih minyak tawon. Kalau enggak tawon hidup. Biar enggak kelihatan tuh bengkaknya yang kejedot dashboard mobil. Waduh. Lu jangan nendirin ngomong. Jangan lu dengerin. Dia emang orangnya tukang bercanda. Ngomong asal geblek aja. Bener lu kagak percaya mas sama gue. Suami istri gak kompak ketahuan bohong. Alhamdulillah. Mau baca doa dulu apa yang mau nyobain dulu? Doa dulu atau apa aja? Nah, sekarang disantap makanannya semuanya. Sampai bersih jangan tinggalin. Ayo makan. Ya. Ini masakan kita nih, bukan kayak masakan sebelah. Alhamdulillah. Enak takjil kemarin tuh. Itu ayamnya tuh. Asin banget ya. Asin banget ya. Udah habisin mau. Juju. Ya Allah kenapa itu? Ya Allah mah. Urusannya susu sama keracunan belum tentu keracunan. Tak bisa Bu aja harus susu. Tapi jadi repot orang miskin dah. Minumin Pak, minumin Pak, cepetan. Allahu Akbar ya Allah. Sadar, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Sadar. Si Juju ini wah, pakai notot-notot segala lagi. Apa yang gue pakai? Ini pasti coba gue lihat dulu nih apa nih? Astagfirullahaladzim, udah kada luasa. Pasti nih tepung ini yang gue pakai nih. Aduh.
tunaikan seruanmu. Takbir haji memujimu, panggil aku. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Assalamualaikum. Ya Allah, ini kenapa pada berantakan begini sih? Keras banget. Umi! 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 Dari tadi juga Nisa ngomong di sini nggak dijawab. Jangan dimakan, hah? Jangan dimakan. Gara-gara ini Umi palu setengah mati. Ini bakwan beracun. Ya Allah, Umi. Ya ampun. Udah Umi, sabar. Kesel. Ya Allah, Umi udah. Umi malu. Iya, Nisa tahu. Eh, jangan diliatin doang. Joget-joget dong. Gimana sih? Eh, Jaki. Siapa suruh lu jualan di depan musola ini? Lu ganggu ketertiban, tahu nggak? Lihat tuh sampahnya berantakan begini. Eh, Pak Haji. Ayah mesti jualan di mana lagi, ha? Di dalam sarung Pak Haji apa? Lagi ntar juga gampang lah, ayo beresin kok sampahnya. Ngomong seenaknya, dalam sarung. Tapi dagang bukan di sini tempatnya. Pak Haji, jangan marahin Bapak. Ini kan jualan buat kasih makan kita. Iya, lagian jualan itu kan halal. Nggak dilarang. Iya. Tapi bukan di sini tempatnya. Udah lu pindah aja deh, kemana kek? No. Ada Pak Ustadz datang. Lu tanya deh sama dia. Apa sih? Rame aja. Hah? Bener Pak Haji. Jualannya sih boleh-boleh aja. Hah? Lu mau jualan di mana kek? Tapi jangan persis depan musola. Geser dikit, jauhan dikit. Ini kan tahu, an-nadho fatu minal iman. Tuh. Kebersihan itu bagian dari iman. Mau lu dibilang orang gak beriman? Kagak kan? Sediain tempat sampah. Nah, habis ini yang berantakan, kumpulin, ajarin tuh anak-anak biar pinter. Tuh, lihat. Gara-gara dia sini, pengaduan. Inti juga, Ji, masuk. Muazzan. Iya deh. Rasa lu. Mi, Umi, aduh, sediain makan dong, lapar nih. Gak ada yang bisa dimakan, Mbah. Terus tadi bawannya juga katanya beracun. Aduh, pantes aja ibu-ibu udah pada gak ada di sini. Jangan-jangan udah gak mau main lagi ke rumah kita nih. Dia pasti datang kemari, gua kan orang kaya, dia butuh sama gue. Ya terus ceritanya gimana ya, Umi sampai pada kusut begitu. Kayak kagak ada gairah hidup. Nah, betul. Iya, bagaimana? Orang gue yang bikin acara kok yang dipuji-puji si Ijah. Gimana gue gak mau kesel? Emangnya ada apa dengan Ma Ijah, Umi? Iya, nasibnya lagi baik. Dia tuh yang nyelamatin si Jojo dari keracunan. Kenapa lo? Kok khawatir sama si Jojo? Ye. Enggak, maksud Abah sih kalau enggak kenapa-napa si Jojo, ya bersyukurlah gitu. Untung aja dia kagak mati. Astagfirullahaladzim, Umi. Enggak boleh gitu, ah.
Ya udah, kita harus bersyukur. Kalau kita nanti Umi kalau dituntut sama kejadian tadi gimana? Kagak bakalan gue dituntut. Dia cuma kemarin minum susu rumah gue, dia gak gablek susu. Tahu gak lo? Apa? Belain lagi. Kalau kamu masih berhubungan lagi dengan si Soleh yang miskin itu, mendingan kamu pergi dari rumah ini. Papa gak mau punya menantu kere kayak dia. Saya tuh mencintai Bang Soleh, Pak. Kamu dibilangin orang tua. Kalau kamu masih tidak mau dengar, mendingan kamu pergi sekarang. Ayo Bang Soleh, kita pergi. Apa? Belain lagi. Cepat, belain. Gak orang cuma nanya gitu dong. Jaga makin dilarang-larang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Bang Abbas, Salim, Salim, Salim. Minta duit, minta duit. Minta duit lagi lo. Canda, Bang. Panjang. Ini dagangan aye, Bang. Kembang api sama air mancur. Tapi tuh Ustadz Soleh, Ustadz Soleh, Haji Soleh, boro-boro jadi Ustadz. Masa dia ngelarang ayah bang dagang depan musola? Kecuali ayah dagang depan jidat dia, baru dilarang. Ya tapi kalau depan musola emang nggak boleh, Zaki. Tapi nih, gue bersyukur juga nih kalau punya usaha yang halal. Tapi ini bener kan, kembang api doang, nggak ada petasannya. Pemerintah udah ngelarang loh. Ya beneran bang, ini kembang api, temannya kembang sepatu. Adanya kembang gula, kalau nggak percaya jilatin aja nih. Ini serius. Yaudah deh, kalau gitu, gue ke musola dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sih, yuk masuk yuk. Ya. Kalau bukan gara-gara Haji Soleh nih, pasti udah abis nih dagangan. Akmal, Lala, abis ini bapak mau dagang lagi ya. Lala ikut ya. Ayo. Yuk, siap-siap yuk. Yuk. Mana nih? Kita mau dagang lagi, Ayang Beb. Enggak. Kamu besok kan sekolah, ya. Jadi enggak boleh pulang malam. Ya udah, Akmal, Lala, dengerin kata ibu. Kalian di rumah aja ya. Yuk, tidur. Ya, doain bapak ya. Iya. Yaudah, assalamualaikum. Kok dia nggak assalamualaikum? Kebalik kali. Ayah nggak assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kembang api siapa lagi? Bang, beli bang. Ya beli lah, masa minta emang gue bapak lu. Ini, mana uangnya? Yang mana? Ini bang. Ya udah ambil aja deh, bebas buat lu bonus tuh, serah. Yang mana? Waduh. Ini petasan! Zaki! Bang Abad! Ya Allah, Zaki! Astagfirullahaladzim! Pak RT, kita bawa ke rumah sakit yuk! Iya, bawa ke rumah sakit aja! Nggak usah dibawa ke rumah sakit, Bang! Bawa pulang aja. Ayah mau mati di pangkuan Ayang Beb. Bang Jaki, kasihan juga kadang-kadang Naro ngeliat dia. Begitu amat nyari duit buat keluarga. Nanti bos, itu astagfirullahaladzim. Kok mati begini sih? Ya Allah, tuh orang. Gak bajunya, gak orangnya, bikin apes aja. Laper. Umi, ngapain sih nongkrong di sini Umi? Beliin Umi nasi goreng dong, Umi lapar nih. Ya ampun, cuma nasi goreng doang. Yaudah nanti Nisa yang beliin, ya. Iya, cepetan ya. Iya. Tapi untuk kenapa tuh baju-baju dijajarin di situ? Oh, itu. Iya, Nisa bingung aja besok mau pakai baju apa, Umi. Iya, soalnya kan besok hari spesial, Umi. Ya udah cepetan jalan sono. Jangan lupa buat abah lo atu. Iya, assalamualaikum. Salam. Jangan pakai sambel. Aduh, cewek banget sih lu.
kayak kena bom Jepang aja lu, brek-brek-brekan kayak gitu. Gue cium nih. Aduh, kurang ajar banget lu. Ih, jeli gue. Ya Allah, Bang Zaki. Ini Bang Zaki kan? Iya. Ya Allah, Bang, itu kenapa mukanya gosong? Ini bukan gosong, Nisa. Dikentutin cumi. Ya Allah. Ya udah deh, besok Nisa cari nih obat buat Bang Zaki. Makasih ya, Neng. Neng mau kemana? Nisa mau mau ke sana, Bang. Bentar ada yang mau dibeli. Oh. Ya udah, Abang anterin Zaki dulu ya. Ya udah. Nitip roti ya. Dil, wah. Ayang Beb. Bapak! Bapak! Bro. Ya Allah. Ibu! Ada busket. Ini gua usaha aja lu. Awas lu istri gua tuh. Aduh sakit. Ya udah dah. Gua angkat diri gua sendiri aja dah. Neng, makasih ya. Udah mau peduli sama Zaki. Abang antar sampai rumah ya? Kagak usah, Bang. Nisa mau mampir dulu mau beli nasi goreng buat Umi sama Abah. Ya udah kalau gitu, Abang anterin sana ya. Yang tak terkira mendengarmu Munaro yang lagi bahagia. Wahai Munaro, untuk cintaku aku selalu. Apa lu, ha? Gerobak pangsit. Gua udah bilang sama lu, jangan pernah kasih uang anak gua dan jangan pernah kejar-kejar ayang beb gua lagi. Jaki! Bekasi! Rajin banget sih ngobelin dung gua sih! Sih! Wah! Asal lu tahu aja, Jaki. Nggak tahu. Bodoh amat! Gua tuh sama Lala, sama Akmal, dan Munaro karena gua sayang kepadanya. Sayang! Punya bapak, anggap nggak punya bapak. Kesian! Alhamdulillah nggak punya bapak. Pikirin dong! Ujur dodin lu! Oh. Pikir pakai otak. Ngapain ini gua? Aku ngapain lu? Gua juga bingung. Mana? Aku. Nunggu pun jamblang lo. Ente Cit, ente apa nih? Udah kepake batik, udah kayak mau pemilihan. Ketua RT, ketua curut. Munaro. Tuh, latahnya begitu. Gua udah bilang sama lo, jangan pernah sebut-sebut nama dia. Kenapa lo latah nyebut nama dia? Jaki. Ada apaan tuh, Re? Tau gue sama Sledri. Dia makan bakso. Jaki alias Jajan Ciki. Bilang ya? Ente kudunya bersyukur, ya? Anak ente si Akmal sama si Lala udah dikasih duit nih ame Papi Ocit. Yang mukanya ganteng alias gangguan telinga. Emang. Sembarangan aja emang boleh gue bolot. Gue cedodin lu. Diam lu. Gerobak pangsit, korslet. Gue ingetin sama lu berdua, ya. Jangan pernah ikut campur urusan rumah tangga gue. Awas lu. Deket-deket ayam beb gue lagi. Gue telan lu. Alhamdulillah ditelen. Kita ager-ager apa? Dasar Jaki buluk dekil. Jadi gimana, Cid? Sekarang begini, kita nggak banyak berbasa-basi. Karena basi, kalau dia ngerti tetap aja basi. Yang penting... Koret. Ocit. Prat musik! Jangan mau hati disangka.
gimana sih lu? Huh? Dikasih tanggung jawab lu gak amanah. Ini yang mak khawatirin. Ya Allah. Maafin aku, Mak. Habis bagaimana? Itu juga perlu, Mak. Ya Allah, tolong ya Allah. Kasih kami jalan keluarnya, ya Allah. Ya Allah, ibu-ibu anggota arisan pada nanyain kapan lu bagiin arisannya. Mak, gimana-mana aku takut, Mak. Kagak ada duitnya. Astagfirullahaladzim, Naro. Terus gue gimana dong ngejelasinnya? Iya, gini. Tapi lu mesti adepin. Lu mesti tanggung jawab bagaimanapun juga, ya. Yuk, Mak temenin. Nanti Mak bantu bagaimana caranya ngadepin dia, ya nggak? Nah. Alhamdulillah. Pak Juju, kumaha tuh? Mana pemarona? Anu? Kasihan deh lah, Pak De. Duitnya udah belayar ke laut. Udah dimakan ikan kali. Aloh, Bu Aja. Ini teh bukan arisannya yang teh jelas. Tapi teh naronya tuh. Dia teh narikinnya teh mau. Sekarang pan kita pintanya orangnya teh ente ayak lengit. Teh nyahonya ngumpet atau ente nyahoan ente ngerti? Aku teh liur. Aduh, bayar tiap hari lo lepade nih. Tiap air bayari, giliran pas mau diambil duitnya, no, lenyap. Kesian deh lepade. Bu Aja datang kemari cuma mau manas-manasin kita doang ya? Abel! Iya, lihat orang. Dodol lepade semua. Dapat. Beneran kan licin, beneran ini mah. Nih, kita itu harus minta pertanggungjawabannya. Nanti teh kalau kita sampai di sana orang yang taya gitunya, kita teh harus teriak ya. Dia tuh harus balikin uang kitanya. Setuju enggak? Kalau pemunara tente mau balikin duit kita, kita laporkan wae gitunya kantor polisi. Setuju enggak? Setuju. Ya, setuju. Benarnya kita laporan. Kok mukanya teh kieu? Enggak apa-apa. Iya, setuju. Ya Allah, cocok. Setuju. Sok atuh anyo kita ke rumahnya. Ayo. Ayo. Sok atuh ayo. Ayo atuh ibu-ibu atuh. Kalau hamba gak bisa balikin duit arisan, hamba bisa dipenjara. Terus gimana nasib Akmal sama Lala, ya Allah? Alhamdulillah. Ya Allah, Abang! Bini lagi pusing, bukannya malah bantuin. Malah di sini, malah duduk. Bang, itu uang arisan tuh masih dibayar. Ayang Beb, Abang juga bantuin zikir supaya utangnya lunas. Alhamdulillah. Emangnya Abang pikir dengan zikir tuh uang nyamperin kita? Hah? Ya, siapa tahu aja dengan Abang zikir dapat pahala. Pahala bisa ditukar sama uang. Alhamdulillah. Terus Abang mesti gimana dong? Lagian si Ayang Beb nih marah-marah mulu. Kenapa sih? Abis dirayu sama si gerobak pangsit ya? Kenapa jadi si Rosit? Bang, pokoknya itu uang mesti ada. Kalau nggak naruh bisa dipenjara, Bang. Alhamdulillah. Lu bukannya malah asapulazi, malah alhamdulillah. Maaf. Lu mikir dong, Bang. Pokoknya Naru gak mau tahu itu duit kudu ada. Terserah mau nyolong kek, mau ngambil-ngambil bilang kek. Sama aja tuh nyolong. Terserah. Ayang Beb. Marah-marah mulu. Abang juga lagi mikir kali. Gimana caranya? Lu mana nyerocos mulu lagi itu. Balik lagi marah. Ya. Maaf, Pak Ustadz, maaf ya. Maaf. Kirain Ayang Beb. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempolnya. Nah. Ini ente siapa namanya? Munaro. Nah, ini nih. Bagaimana ente bisa sayang sama dia? Ente nama bini sendiri aja gak tahu. Nama istri ente bukan Munaro. Siapa dong? Munaro. Ustaz mirip banget ya sama dia ngomong ya. Ente tahu Cecak? Tahu. Ah, Cecak. Tinggalnya di mana itu Cecak? Di dinding.
Oh iya, di dinding. Cecak makannya nyamuk. Nyamuk bisa terbang. Cecak nggak bisa terbang. Tapi cecak makanannya nyamuk. Dan cecak tidak pernah protes kepada Tuhan gara-gara makanannya bisa terbang. Kalau memang pada saatnya si cecak harus makan, itu nyamuk nyamperin sendiri. Lalu ditangkap. Lagunya Joshua dong. Artinya jangan pernah kalah dengan binatang. Manusia lebih sempurna dari binatang. Wow, keren. 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 Sekali lagi ente ngomong kayak begitu, ane jebak-jebak ente anak karungin, ane bawa ke Ciliwung. Ane lagi ngomong kohan, kohen, kohan, kohen. Topinya keren. Tukeran ya, Ustadz. Kagak. Begitu ya, Ustadz ya. Makanya ini bingung banget nih. Punya utang banyak. Aduh. Mau maling ente? Ane denger dari sono tadi waktu ngobrol sama bini ente. Segala maling ente pikirin, katanya ente udah insap. Bukan ayin, wahyang beb suruh nyolong lagi buat balikin utang. Tapi kan ente imami, bini boleh ngomong apa aja. Bini boleh kesemana kemari bahasanya. Yang penting ente imam, ente yang nentuin, ente yang putusin. Ente yang punya tanggung jawab. Ku angfusakum ahlikum naro. Setuju? Setuju. Wow. Keren. Zaki. What? Dengerin ayin. Pantesan Sayyidina Ali pernah ngomong. Kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran itu bisa membuat seseorang terjerumus ke dalam kekufuran. Hah? Ada sebuah operasi apa anti maksiat malam-malam polisi brrrk, banyak tuh PSK-PSK yang ditangkap. Giliran ditangkap, diinterogasi, ditanya alasan apa dia sampai jadi PSK. Jawabannya apa? Ekonomi. Ya, maling juga alasannya karena ekonomi. Allahu Akbar, ternyata ekonomi yang kurang bisa membuat seseorang terjerumus ke dalam kekufuran. Tapi sebaliknya. Orang yang bisa menahan dirinya, orang yang bisa membentengi imannya, walaupun keadaan ekonomi mendesak, itu orang yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren. Ini jadi nih gue. Zaki. Dia balik lagi nih. Apaan? Apaan lagi? Enggak. Mau beneran ayah kasihkan karung? Kagak. Nah, terus nanti balik lagi mau ngapain? Mau bilang keren. Allahu Akbar. Jamila ngapain di sini? Ya, Jamila kerja di sini, mau bantuin Abang Abbas ganteng. Kan cinta kita tidak akan pernah terlepas. Jamila nih serius, udah izin sama kantor belum ke sini? Ya izin, tanya ya sendiri udah izin apa belum? Kenapa tanya sama Ayu? Bas. Gimana sama kamu? Udah baik kan keadaannya? Alhamdulillah, Bu. Bu, ini Jamila udah izin atau gimana? Udah, dia bilang dia mau magang. Ya udah kalau gitu nanti sore saya mau jenguk rumah kamu ya. Iya, Bu. Makasih. Abang Abbas ganteng. Jangan tergoda sama Ibu Mira. Apaan sih? Ngomong apaan-apaan? Kepala Tejo cekat cekot, perut mules-mules, gara-gara invest sama Mbah Semprul, duit Tejo jadi habis. Kalau begini caranya Tejo stres, mendingan Tejo jalan-jalan bae lah. Aduh. Apa-apaan sih lu? Aduh. Kayak bandut kebakaran bulu ketek aja, menyuduk-nyuduk aja lu. Bang Jaki. Aduh, Bang Jaki. Jak. Kowe itu ganggu konsentrasi Tejo. Tejo itu lagi mikirin orang duit-duit buat pulang kampung. Iya toh, Jak. Alhamdulillah. Hah? Mas Tejo, sama nih, gue juga lagi pusing. Istri gue banyak hutang. Hah, gue minjem uang ya. Sekarang gue kan udah gak jadi maling nih. Ya, padahal gue maling, mending gue pinjem aja dah. Apa sih lu? Cowok yang golek aja. Tejo kan Dani ya. Kepala Tejo ini lagi mumet. Beli tiket sepur, ra duit-duit. Mau beli pakai apa? Nah, sekarang sampean datang nguculuk-nguculuk-nguculuk-nguculuk mau minjem duit sama Tejo.
otaknya sampean tuh di mana? Ditaruh di mana? Pelit lu. Jaki jajan Ciki, orang susah minjem duit sama orang susah, nggak ketemu dong. Aduh, bagaimana sih? Otak kita taruh di mana, Jaki? Kalau di sini nih, nih. Pas tuh. Emang otak kita sedih upil. Itu mau minjem duit, hah? Iya nih, gue lagi bokeh nih, Bang Korek, tolong dong. Istri gue banyak utang nih, ya gue minjem dulu ya, ya. Oke oke, Bang Korslet, habis lu ikut-ikut aja gue. Minjem berapa? 10 juta. Astaga. Tanggung amat 10 juta sih. 100, Bang Koret. Sebelum aneh kasih 10 sampai 100 juta, aneh kasih DP-nya dulu ya. Boleh. Asik. Merem lu semuanya, merem. Alhamdulillah. Ya, siap-siap ya. Ini duit, aneh kasih DP-nya dulu. Ya. Nih, ya kan? Nih. Rasain. Ya. Rasain. Wow. Ya. Amazing. Rasain. Rasain duitnya, itu duit yang ente pinjem, itu baru DP-nya aja ya. Marawis, musik. Jangan ganggu orang yang limerem. Bang Jaki. Alhamdulillah. Bang Jaki. Apa? Kok kertasnya tipis ya? Ah, masa ini pasti ini uang. Bang Jaki udah buka mata belum? Bang Jaki. Bang Jaki udah mata, buka mata belum? Abas. Iya, Bu Mira. Tadi saya minta kamu ke ruangan saya kan. Kamu kok gak datang? Kamu lupa? Mira. Iya, Jamila. Kenapa? Jangan seenak-enaknya nyuruh Bang Abas kayak gitu. Kasian tau gak sih pacar saya? Capek dia. Jam-tang-tang bos deh. Jamila. Jamila apaan? Apaan sih? Bu, maafin Jamila ya, Bu. Permisi, Bang Abas. Maafin si Jamila ya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin saya juga kali yang salah ya. Harusnya kamu istirahat dulu. Enggak kok, Bu. Saya nggak capek kok. Nggak apa-apa. Kamu istirahat dulu, setelah itu kamu baru ke ruangan saya ya. Nggak apa-apa, Bu. Saya belum capek. Sekarang aja ya. Yaudah. Jamila, jangan kamu ulangin lagi ya. Kamu tuh tahu nggak sih yang berkuasa di kantor ini tuh siapa? Bu Mira. Ya emang Lisa nggak tahu kalau Ayah itu sayang banget sama Bang Abas. Ya emangnya kamu aja yang sayang sama Bang Abas? Maksudnya? Aduh, pakai kelepasan segala lagi. Ya Allah, kenapa jadi gini sih? Iya, Bu Mira. Bu Mira. Ya udah deh, kakak ke dalam dulu. Ya bro, kok malah pergi bro? Ih. Bisa tolong antar saya ke gudang? Iya. Nisa, lo harus tahu nih ya, dari tadi Bu Mira sama Abas tuh di gudang, terus sampai sekarang tuh belum nyampe-nyampe. Kemana ya? Jangan-jangan Bu Mira suka sama Abas lagi. Kan Abas cuma OB doang. Ya nggak apa-apa dong kalau Bu Mira suka sama Bang Abas, emangnya kenapa? Kok nggak apa-apa sih? Ya Allah, semakin hari Bu Mira kok makin deket aja ya sama Bang Abas. Bisa kenapa bengong? Kan nyesel nih gue kasih tahu Bang Abas sama Bu Mira ke gudang. Ini terjadi. Jamila, aku pulang duluan ya. Assalamualaikum. Aku mulai mencintai.
Nisa kenapa ya jadi bengong begitu? Jangan-jangan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abas. Kok mana, Is? Enggak, Mas, sedih aja. Kenapa, Ma? Andek lu itu mau naruh. Kelibat utang sama warga sini. Arisan. Ya Allah. Berapa duit sih, Ma? 20 juta katanya. Astagfirullah. Cari kemana segitu? Masalah nggak berhenti-berhenti ya, Ma. Ya Allah. Ibu-ibu, kita kan bisa nyelesain secara kekeluargaan. Gak perlu kayak begini. Alah, Kang Abas teh kumaha sih? Ini mah pakai kekeluargaan teh udah ente bisa. Pokoknya ya, keluarin atau Munaroh. Mak, mana tuh anak emak? Yang namanya Munaroh. Ulah diumpetkan atuh, Mak. Kokom. Lu ya? Aduh, kalau ngomong sembarangan aja. Kasian tahu si emak, dia kan baru baik sakit. Nuduh. Apes. Aduh, Ijah. Kesian bener deh sama lo deh. Udah kagak ke Mekah. Terus sakit. Sekarang Munaroh. Munaroh sekarang kelibet utang. Adoy. Ciantil kok. Terus, maju. Ibu-ibu, saya minta maaf ya atas kelakuan Munaroh. Loh, gimananya ngomongnya sama emak? Kita teh ente butuh atuh maaf emak. Kita mah butuh uang-uang kita teh dibalikin. Pokoknya ya, kalau Munaroh ente balikin duit kita, ente balikin makanan kita, kita laporin ke polisi. Betul! Kita usir nih kampung dia nih. Betul! Aduh, Ija. Udah kelipet rentenir. Sekarang semuanya mau diusir dari kampung sini. Abak. Nasib. Rasain lu. Mang siapa lu? Jangan sok mangkainya di orang. Sekarang lu hadepin sendiri. Bagaimana? Laporin polisi sekarang, berangkat. Ya udah, sok atuh yuk. Kang Abas, jangan lupa ya. Ma, jangan lupa atuh duit kita nih. Kita mau lebaran. Ayo, atuh Pak Jujur. Ayo. Iya, deh, Ma. Rasain lah, enak. Salah jalan. Sabar, Mak. Allah pasti nolong kita. Labbaik Allahumma.